COVID-19 is back. Atas semangat New Year New Me, COVID pun ikut jadi macam kita. New Year New Variant. Dan dalam minggu ni agak kecoh lah bahawa ramai orang cakap variant baru ni datang daripada China. Dan desakan bermulalah untuk sekat pelancong daripada China dan untuk perketatkan SOP. Namun begitu, ada juga pihak-pihak yang membela pelancong daripada China ini. Contohnya Kedah. Kedah tak berhasrat sekat pelancong luar termasuk China ke Pulau Langkawi. Perketat SOP, jangan sekat kemasukan pelancong China daripada Mita. Dan sama juga di sini oleh Menteri Pelancongan Tiong Lese, jangan takutkan pelancong dari China. Sebenarnya reaksi ni bukan apa, rakyat Malaysia trauma dengan COVID-19 sebab dulu semua orang terkesan, baik student yang dah bekerja, yang dah berumur, sebab kena quarantine, lockdown dan ramai gila orang yang meninggal. Dan untuk pengetahuan korang, varian baru ni ada dua. Yang pertama sekali adalah Omicron BA.5.2. Dan Omicron BA.5.2 ni sebenarnya telah lama dijumpa di South Africa, di England dan di USA. Dan sebenarnya dia telah dikesan di Malaysia pada 16 Mac 2022. Dan yang varian kedua ni adalah Omicron BF.7. Dan BF.7 ni telah dikesan pada 16 bulan 7 2022 dan telah dijumpa di Belgium, England dan di Denmark. Apa yang buat varian baru ni berbeza adalah dia mudah untuk menjangkitkan orang, tak kisahlah dia ada vaksin ke tidak ke. Jadi sebenarnya salahlah dakwaan bahawa varian baru ni asal daripada China je, so kita kena sekat China je. Dan kalau nak sekat sekarang pun sebenarnya dah terlambat. Kalau kita ingat balik kan, pada tahun 2022 apa kerajaan buat? Apa yang kerajaan buat adalah perketatkan SOP dan juga menggalakkan orang ramai untuk mendapatkan vaksin penggalak untuk tambahkan imuniti dalam diri. Tapi tak penat ke setiap varian baru yang datang nak dapatkan dos vaksin yang baru? Tahun ni ada varian baru, ambil dos penggalak. Nanti hujung tahun ada varian baru, ambil lagi dos penggalak. Dan kalau kita tengok lagi dekat dua data ni, yang pertama, dia menunjukkan kes baru mengikut status vaksinasi pada tarikh 26 Disember 2022 sehingga 1 Januari 2023. Yang pertama, fully vaccinated bersama booster sebanyak 2,500 kes merangkumi 70% kes. Dan yang kedua, yang fully vaccinated tanpa booster merangkumi 600 orang bersama dengan 17% kes baru, dan yang partially vaccinated bersama dengan 15 orang ataupun 0.4% kes baru, dan unvaccinated yang tak ada langsung vaksin merangkumi 449 orang bersama dengan 12% kes baru untuk seminggu ni. Jadi berdasarkan data ni kan, kalau orang rasa apa? Berbaloi kena ambil booster. Kalau tengok, yang paling banyak berjangkit adalah mereka yang mengambil booster. Tapi boleh katakan mungkin tak adil untuk cakap begitu kan, sebab ni pun data seminggu je. Tapi inilah sampel yang kita boleh ambil. Namun begitu, walaupun vaksin tak boleh menghalang keberjangkitan, kita boleh tengok dekat sini bahawa satu data dalam tempoh 1 tahun kematian COVID-19 di Malaysia. Jadi yang pertama, untuk orang yang mengambil 3 dos vaksin daripada umur 50 ke bawah ataupun 50 ke atas, jumlah kematian adalah 1,228 ataupun bersama dengan 23.8%. Dan untuk yang mereka yang mengambil 2 dos sahaja untuk 50 ke bawah dan 50 ke atas, sebanyak 2,184 kematian, iaitu merangkumi 42.4%. Dan yang mengambil 1 dos juga merangkumi 2.2%. Tetapi untuk mereka yang tidak langsung mengambil vaksin merangkumi 31.6% kematian. Jadi dekat sini dia menunjukkan bahawa apabila kita mengambil dos penggalak ataupun apabila kita ambil vaksin, dia menambahkan imuniti kita ataupun perlindungan kita terhadap COVID-19. Jadi walau apa-apa pun, ingatlah bahawa COVID itu benar, vaksin itu benar. Dan yang tak ambil vaksin langsung pun benar juga. Semua benar. Dan aku bukan nak menghasut ke apa kan, aku just nak rant sikit voice aku punya freedom of speech.
kebebasan bersuara. Bagi aku, secara peribadi kan, aku dah tak kisah dah pasal COVID ni. Sebab aku dah anggap COVID ni sebagai satu normal baru. Kalau ada member ke family yang kena COVID, aku anggap dia macam kena demam je. Dan cukuplah COVID ni telah merampas 2 tahun daripada aku. Bukan apa, dalam hidup kita ni, bukan COVID je boleh bunuh kita. Kalau kita tidur pun boleh meninggal. Meninggal dalam tidur. Kalau kita keluar jalan-jalan tiba-tiba, ada pemandu mabuk ke apa kan, langgar kita dah meninggal. Dalam kehidupan kita ada banyak ketidakpastian, ada banyak kemungkinan. Ada banyak perkara yang boleh bunuh kita, bukan COVID je. So kenapa nak takut sangat? Jadi, cukuplah ambil 2 dos vaksin tu yang masa awal-awal. Sebab masa ambil 2 tu, pun rasa macam separuh mati siap. Jaga attention, haus takkan hilang. Perangai macam lancar, hidup takkan senang. Hidup takkan senang. Jaga attention, haus takkan hilang. Perangai macam lancar, hidup takkan senang.